Assalamualaikum. Salam. Ya. Farah, Farah, Farah dekat mana? Sambal kan? Mana sambalnya? Abang dah tak jual dah pasal abang dah kaya dah. Abang dah Lagak. kaya dah, malas abang jual sambal lah. Lagak abang ya. Aduh. Farah duduk dengan siapa Farah? Tak ada jual siapa. Saya ada kerja. So nak pergi jumpa supplier dekat Segambut. Ni nak pergi ni? Malam-malam kerja? Besok, besok. Oh. Abi ni tak ada kerja lah ni. Tak. Saya tak. Oh. Dia rehat dah apa? Suami ikut dah. Saya belum kahwin lagi. Ya ke? Ha. Takkan jadi cantik ni belum kahwin. Belum jumpa jodoh, bang. Ya ke? Ya, bang. Abi yang depan ni apa? Tunggul. Pandai abang melawak eh. Farah. Ya. Kalau macam orang macam abang ni layak tak untuk Farah? Jangan bang. Abang dah berapa dah? Dua. Dua tapi sekarang ni abang kosong. Bila? Bila abang kosong? Ya. Kau ni RTM lah. Tak tahulah bang. Bila abang tak ada dah, abang sekarang dah bujang dah tu, kadang abang dah duduk dah tu, kadang rumah abang besar je macam ni, kereta banyak, abang duduk seorang boring lah. Eh, belagaknya abang ni. Alah, tak ada apa Farah, ini rumah kawan abang. Rumah ni ke YXY abang ke? Tak adalah, rumah kawan. Ya ke? Anak-anak abang mana? Abang nak abang kat KL, abang kat Terengganu ni. Abang orang Ganu ke? Apa Farah? Ya, saya. Mustahil lah, impossible lah Farah ni tak ada boyfriend. Mustahil-mustahil lah bang. Cantik-cantik je ni ke? Oh, Farah ni jual mahal tak? Bang, cantik tak menjaminkan seseorang tu stay dengan kita. Ya ke? Ya bang. Macam sama juga macam abang dengan isteri abang. Isteri abang cantik. Macam ni Farah, abang nak bagi petua Farah. Okey. Kalau Farah nak jadi orang tu ada di sisi Farah, ada di samping setia kan. Farah ambil yang muka yang macam loading macam abang. yang umur tua-tua macam abang ni kan, kadang-kadang orang ni yang lagi setia. Farah janganlah ambil muka jambu apa semua. Farah bawa keluar je orang tu ngurat apa semua. Memang tinggal lah Farah. Diorang tak setia. Lebih kerang orang putih kata diorang ni tak ada masa depan. Bang, happy birthday. Alah, dah masuk balik dah diorang happy birthday. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Amin. Amin. Aduh, baru abang asyik si birthday. Masalah. Birthday ke bang? Birthday yang ke 46. Semalam berdiri 46, hari ni pun berdiri 46 lagi. Ya ke? Itu sudah. Abang cakap janganlah memilih sangat kan? Mana kalau... abang tahu saya ni memilih bang? Tak ada. Ambil macam abang ni pun dah cukup dah. Eh bang. Ex-ex abang semua tu lawa-lawa pun. Abang tinggalkan dia juga. Ya ke? Itu pasal apa dorang apa ni apa dorang nak cari yang lebih baik lagi. Ya ke? Tak tahu lagi pasal korang mengutuk kan? Dorang kutuk ke? Abang jual apa bang? Saya nak tengok mana dia guna air ni. Biasa tak boleh. Tak boleh. Aircon abang ni tak boleh berniaga. Ni salah. Kopi kan abang berniaga? Kena violation. Eh tahu. Ya, saya ada tengok ex-wife abang. Saya suka tengok dia punya TikTok. Siapa? Yang Adira tu. Yang cantik tu. Adira? Abang buat-buat lah tak kena. Cantik ke? Cantik. Sumpah cantik. Oh, ya ke? Ya. Saya yang perempuan pun kata dia cantik tau. Ya ke? Ya, abang tak. Ya ke, ya ke. Fikir ke? Yes. Very, very pretty.
Ah, korang tolonglah tap-tap ni, memang Datuk Red yang menang ni. Apa ni, Farah berapa umur kalau tak keberatan? Saya dah nak 30 dah bang tahun depan. Memegang lah. Ya bang, saya dah nak 30 tahun depan. Nanti macam ni kat 30, macam umur 23 ni. Tak bang, saya umur dah nak tua dah bang. Ya ke? Dekat 30, abang 35. Oh, tak jauh lah beza. Ah, boleh lah. Abang muda aja. Boleh lah panggil abang. Abang 35. Ke 53 bang? Muka abang macam ni. Mana 53? 35. 35, 29. Okey lah, not bad lah. 6 tahun. Abang pasti ke abang 35? Bongak je abang ni. Tanyalah dorang. Ya. Yeah. Kadang-kadang bila abang cakap umur abang 46, dia orang tak percaya. Abang Red muka macam ni licin, flawless macam ni. 30, 46 mana ada. 35, sebenarnya 35. Kadang-kadang abang suka cakap umur abang 46. Lain macam abang ni puji diri sendiri. Ya, 45. Ah, kan? Terima kasih. Kena ni, kena lipat dah ni. Ramai korang ya. Para buat live tak ada berniaga ke? Belum lagi. Nanti saya berniaga. Support kan, support. Besok jumpa orang kat mana? Segambut. Segambut. Pergi pergi naik apa? Kereta bang. Terima kasih. Oh, tak ada orang hantar, abang suruh driver abang hantar. Ya abang belagaknya. Ada dalam ni nama Yoshiro ni, driver abang. Tak apalah bang, saya boleh gagah sendiri lagi bang. Saya masih ada kaki dan tangan. Ya ke? Pasal abang dah pergi Terengganu ni, driver abang ni tak ada kerja. Jadi dia jadi carburetor abang ni kan, dia banyak mepek semua dipin-pinnya. Jadi abang nak suruh dia hantar Farah besok. Saya hantar call je. Tok panggil sultan-sultan. Apa ni? Tok panggil balik tu sultan-sultan semua. Korang ni yang bukan-bukan je. Ya, itu. Okay, geng. Terima kasih Marisa. I love you. Thank you korang. Saya driver Datuk. Ya ke? Haa, dah masuk dah kan? Oh ya, terima kasih Fiz. Korang tap-tap korang. Terima kasih. Kali tiga, geng. Tanya anak Datuk berapa ramai? Bang, anak berapa ramai? 10 saya. 10 korang. 10? Mana juga bang? Nak buat korang, kita lawan tu. Abang, abang biasa 10 anak, 10 mat. Abang kacik. Abang tu kan jaga Farah. Oh, dia masuk. Dia masuk. Saya punya Datuk Rin. Aku itu. Datuk nak jaga. Abang habis abang. Skandal abang semua. Kenapa? Saya bodyguard Datuk. Oh, iya ke? Dia tidak masuk. Kenapa dia jadi bodyguard Datuk? Kabar kereta. Datuk nak video tu. Apa ni? Jadi tu, tak nak. Datuk, saya nak orang tu. Saya pik ya abang. Ada dah masuk dah? Haa, kau tengok. Itulah kerja aku dah agak dah. Kat sini tak ada, dia dah pergi sana. Siapa Zeti tu siapa? Saya tak tahu. Itu siapa bang? Girlfriend abang ke? Tak ada. Tapi idola abang. Saya lelaki, apa ni? Saya lelaki simpanan Tok Red. Saya suka nama Farah. Pesan kat Tok dah time aku. Tengok dah mula mengepek tu. Mula dah mengepek. Mula dah mengepek. Saya lah moderator Datuk Red. Ya ke? Korang macam-macam lah tukang cuci kereta Datuk Red lah. Apalah. Jangan layan Farah. Jangan layan. Farah kalau nak dicintai, jangan layan ramai orang. Layan orang macam abang ni je, sudah. Ya ke? Zeti tu... Bang, Zeti tu girlfriend abang ni. Tu dia orang cakap. Zeti, idola abang lah. Bukan girlfriend lagi, idola. Ya ke? Tok, bola dah start ni. Bang, bola start. Abang nak pergi tengok bola ni. Tunggu driver abang tak turun lagi. Agaknya. Lagi tadi driver. Tahu apa lagi driver, tak tahu. Farah, selalu orang poyo macam ni memang orang tu tak ada apa-apa. Dia selalu orang kaya, dia tak belagak.
Dia takkan cerita. Sebab bang kadang-kadang memang betul dia kaya. Ya ke? Hmm. Tapi tak tahulah. Tak apa bang. Nanti kaya gitu bang. Tak apa, dah doakan eh. Yalah, abang kalau kaya ha, abang jangan pasang empat pula. Eh tak ada. Abang satu je cukup. Ha, itu satu. Itu pun kalau Farah nak lah. Lain macam. Eh tak apa, Farah. Minta maaf cakap, Farah memang sporting. Itu abang suka. Sporting, lepas tu tak ada poyo-poyo. Kadang-kadang bila, oh puji, poyo. Nampak. Ini relax nampak. Ha, itu tanda dia dah matang. Ya bang, saya dah nak 30 dah bang. Yeah, itu pasal dia matang tu. Yang orang macam ni yang sesuai buat buat buat, buat isteri. Ha, dia dia matang. Dia 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 jenis macam tu. Ini kan kita macam tu kan. Macam ni bagus. Ha. Tapi itulah nampak macam mana kadang dia dah tak suka, dia tak berapa minat kita, kita nak buat macam mana. Eh. Yalah, siapa lagi tu? Kacau bang buaya malam ni. Ha, kita jual sambal RM15. Kan? Ya, saya pun berpusing lah ni. Farah. Ya, bang. Kalau ikut kan abang nak layan dengan Farah ni sampai pukul 2. Tapi... Bola, bang. Bola. Kau macam bola. Eh? Apa... Alah, rasa berat hati abang nak menekannya butang ni. Tak apa, bang. Saya okey je. Abang nak tekan butang disconnect tu berat je. Cik. Disconnect je lah, bang. Kita santai-santai je kat dalam TikTok ni. Garu hidung pun cantik ya. Abang ni pula menekan-nekan. Okeylah. Farah, nampaknya macam umpan abang tak jadi je ni kan. Thank you, bang. Sudi invite saya. Abang gerak dulu eh. Jaga diri elok tau. Ha, jangan layan boyo-boyo tu. Itu yang viewer abang tu suruh dia balik-balik kat empat bawah. Ha, eh? Sekejap lagi dia orang pergi kat abang balik. Ha, okey lah. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.